mau review dengan makan bakso. Bukan bakso. Ini namanya mie ayam Bude. Kita tunggu ya, tunggu dulu ya. Kita buka. Ini kuahnya. Ini kuahnya. Ini sopnya. Enak. Enak kan? Iya, pasti. Kalau menurut orang-orang bilang ini di Kalimantan di daerah Sanggau ini yang mie ayam paling enak. Ya. Ini sih sepertinya sih menggiurkan. Dan waktu belinya tadi orangnya ngantri. Tunggu ya, tahan air liurnya ya. Kita buka dulu. Teret. Ini mie ayam Bude. Wow. Wow. Banyak benar. Masih enggak cukup nih. Ada nengoknya? Ada nengoknya? Ush. Ininya. Dan di sini. Dewan mampu mau makannya? Yes. Mau? Yes. Bisa aja ya, kamu makan kuahnya aja ya. Tidak mau? Oke, kasih juga. Oke. Sisanya simpan. Sisanya nanti kita kasih karena Bu bagi itu indah. Tengok dagingnya. Oke. Kok jadi begini nih aku? Kita bongkar. Kita bongkar. Ini cara makannya, mie ayam. Wow. Daging. Ini dagingnya. Tengok nih, tengok nih. Benar-benar menggiurkan. Kita rasa dulu ya. Kita rasa dulu kuahnya, ini sopnya. Aku rasa mina. Sopnya aja nih. Enggak pakai kata-kata. Mak, aku cuma makan mie-nya dikit. Tengok. Kalian bisa lihat di sini dagingnya. Dagingnya. Sekarang kita rasa ya. Caranya dicampur di sini karena kalau belum dikasih sopnya ini akan terasa asin. Aku enggak dikasih sop, barang enggak asin. Kalau yang enggak suka asin, boleh dikasih sopnya. Di sopnya nih ada tulang-tulang ayam dan ada baksonya. Dewan mau? Ya. Makan dulu ya. Dewan udah duluan. Mampu enggak makannya? Enggak mampu bagi nanti ya. Enak. Sayurnya ini yang paling mama suka deh, banyak sayur. Dewa, dagingnya dimakannya. Oh iya, kalau mie ayam itu tidak enak tanpa kecap. Iya, kita kasih kecap dulu.
kita rasa lagi. Ini punya siapa tadi namanya? Mi siapa? Mi Bu De ini terkenal di Sanggau City sini di Kalimantan Barat. Ini Mimi, enggak perlu yang sponsornya siapa tuh namanya, yang makan cuy siapa? Enggak tahu. Nek? Carlos. Nek Carlos sama McLaren enggak perlu. Ini benar-benar kalau di sana kita beli itu antri, full antrinya. Dan yang makan tuh orang-orang berpangkat di sana. Enak, Mak. Enak enggak? Enak. Mau dikasih kue enggak? Ininya mau enggak? Ini yang ini pedas nih. Kan ini enggak pedas. Jadi minum dulu. Lanjut ya kawan-kawan ya. Ini ada itunya. Ini tapai. Kasih tapai di sini. Ini selasih sama susu, kasih tapai sedikit, kita kasih es batu. Saya pakai marjan, pakai susu sama pakai apa selasi ini biar kita enggak gampang gemuk. Mak, mana air putih? Ini aja. Oh iya, pakai itu ya. Ini kesukaan siapa? Kenapa suka yang ini? Bisa nyenggelin. Oh, tahu dia kenapa entah yang bisa nyenggelin. Sponsor nih, sponsor tapi enggak dikasih sambil sama yang punya. Enggak apa-apa, kita masih pemula ya. Tunggu dulu, sayang. Kasih ini dulu. Batu es. Wah. Mana itu yang tadi? Tunggu dulu, sayang. Besar gak? Tadi penuhkan. Oh, makan bakso. Enggak baksonya? Enak. Enak. Ini masih ada baksonya. Enggak aku juga. Makan, bos. Ayamnya nih makan cuy, enggak rugi belinya 15.000 dapat semangkok segini tadi. Udah lihatnya kan? Murah meriah. Ya habis baksonya. Haus. Wow, pantas kesukaan. Oke. Okay. Itu. Kalau mie ayam pedas tuh paling enak. Kalau enggak pedas kalau enggak pedas itu yang enak kan, anak mama ayam kan itu enggak suka pedas. Oke, kita habiskan ya, makan.
habis. Makan cuy. Enggak perlu kata-kata lagi. Aku pengennya air putih. Oke. Kita air putih. Hmm? Air putih. Benar. Ini terasa sekali rasa sahamnya atau ladanya, bikin kita keringatan, sama yang pedas-pedasnya tadi kan, sambalnya. Punya anak mama yang udah habis. Wow, udah habis dah. Sisakan tuh rezeki nanti aja, jangan terlalu habis. Oke? Okay? Tunggu nih, ayam nggak bisa ditangkap. Oh. Juara dua. Nah, habis. Hebat kan dia kan. Juara berapa? Dua. Cari yuk. Oke, sobat. Kita udah selesai reviewnya. Ini benar-benar enak. Adanya di Kalimantan Barat, Sanggau. Jadi kalau mau atau apa. Ini sebenarnya kita tuh mau makannya di sana. Tapi ya, masih adanya apa? Virus corona. Hmm? Makannya makan di rumah. Makannya di rumah. Jadi kita nggak bisa lama-lama di sana, di pasar sana. Jadi kita bawa ke rumah. Nanti seandainya virus corona udah selesai, baru kita ke sana. Nah, makanya. Oke, udah dulu ya. Nanti sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Oh ya, sobat, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan loncengnya. Dadah. Dadah.